ini setelah 10 bulan gitu ya, setelah gantung raket di awal 2019, pernah kangen gak sih untuk main lagi gitu? Kalau main lagi sih kangen ya, tapi kalau mikirin latihannya sama belum ada beban di pundak saya untuk bagaimana memberikan prestasi, pasti ngerasanya aduh udah cukup deh, karena udah belasan tahun ya saya menghadapi itu. Tapi kalau kangen suasana kumpul sama teman-teman, suasana pertandingannya ada kangennya. Jadi kangennya hangoutnya aja ya? Iya, hangoutnya aja, seneng-senengnya aja yang dikasih. Seneng-senengnya aja, baiklah. Lalu selama 17 tahun ya kamu berkarir gitu kan, apa sih sebetulnya yang paling menurut kamu tuh the best moment of your career? Ya pastinya Olimpiade Rio 2016 ya, okay. Karena saya rasa seluruh atlet menambah-nambahkan untuk menjadi merebut medali emas Olimpiade. Wow. Dan dalam kesempatan ini saya berharap tradisi Olimpiade emas itu tidak berhenti di tahun 2016. Mudah-mudahan di tahun depan di 2020 Olimpiade Tokyo, salah satu dari teman-teman atlet ini bisa menyumbangkan medali emas di Olimpiade untuk Indonesia. Amin. Berarti sekarang pressure-nya di peson ya? Kenapa? Peson ya, ininya apa pressure-nya gitu ya? Ya udah lepas dari kamu, kasih ke yang belakang ya. Pada adik-adik ini. Mudah-mudahan mereka bisa meneruskan prestasi-prestasi yang udah bagus. Baik, terima kasih banyak. Kita ngobrol sama Gregoria dong. Gregoria. Udah dingin, Pak. Ya ampun. Emang dingin ini hasilnya. Jadi turnamen ini mulai Januari 2020. Harapan kamu apa nih untuk turnamen ini? Harapan untuk turnamennya atau untuk saya sendiri? Untuk turnamennya. Untuk turnamennya sih, saya rasa setiap turnamen yang diadain di Indonesia itu gak pernah sepi kan. Yeah. Terus juga antusiasi dari para pecinta bulu tangkis juga banyak. Dan saya berharap semua apa ya, semua BL gitu istilahnya bisa datang untuk dukung kita dan juga gak henti-henti kasih support ke kita sih. Kalau untuk kamu sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri sih, saya pengennya jadi kayak awal yang baik itu buat buat apa ya, buat prestasi saya juga untuk cari poin lah untuk poin apa Olimpik 2020. Amin. Kita semua juga berharap seperti itu. Oke, sekarang kita ngobrol sama Melati. Mel. Jadi Butet bilang kamu itu bisa jadi the next generation untuk ganda campuran. Gimana perasaan kamu coba? Perasaannya pasti seneng gak? Yakin? Tapi ya seneng tapi ya pasti kalau dibilang dijadiin beban sih enggak. Cuma ya itu buat jadi pacuan aja buat diri aku, maksudnya biar bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Baik kalau begitu, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Thank you, Liliana Hatsir and all the players for such a wonderful sharing session. Untuk itu, teman-teman, kita akan langsung buka Q&A.